Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan saya Ruak Sang Pelangi. Seperti biasa sore ini kita akan menyurvei lokasi di mana kita akan menangkap burung rua-ruanya nanti malam. Dan ini adalah spot kita yang akan kita jadikan tempat kita menangkap burung rua-ruanya. Karena di sore hari ini sudah banyak sekali kedengaran bunyi burung rua-ruanya saudaraku. Selamat menonton, semoga terhibur. Oke, saudaraku semua, kita akan mulai menangkap burung rua-ruanya ya. Nah, spot kita pada malam hari ini di seputaran irigasi ini lagi, saudaraku. Oke, saya tak berlama-lama, selamat menonton, semoga terhibur. Baiklah saudaraku, kita akan segera memulai menangkap burung rua-ruanya pada malam hari ini. Kita menelusuri irigasi ini dulu lagi. Kita langsung memulai menangkap rua-ruanya, sir. Ini sudah ada satu ekor rua-rua yang sudah mulai datang. Dan dia segera menghampiri kita. Ini adalah calon poin kita yang pertama pada malam hari ini. Kita langsung tangkap, saudara. Langsung kita poin. Ini poin kita yang pertama, saudaraku. Kita lanjut, saudara. Ini ada lagi burung rua-rua yang berada di tengah sawah. Kelihatannya burung rua-rua ini ada dua ekor, yang satunya tidak dapat dilihat karena yang satunya bersembunyi. Itu dia, saudara. Ya, kayaknya dia sudah mulai mendekati ke arah kita nampaknya. Pelan-pelan tapi pasti dia sudah mulai naik ke atas daratan ini. Kita tangkap langsung ya. Dapat lagi saudaraku. Sudah dua poin yang kita dapatkan ya. Kemana perginya yang satu ekor tadi ya. Tadi dia bersembunyi di sekitar ini. Coba kita lihat dulu ya. Mana pergi. Wah, itu dia saudaraku. Dia masih bersembunyi di dalam sawah tersebut. Kayaknya yang satu ini agak cerdik. Dan dia langsung pergi, saudara. Kita lanjut terus, saudaraku. Nah, itu ada burung rua-ruanya yang sudah mulai datang lagi. Kita tunggu dia di sini saja. Nanti kelamaan dia pasti datang ke arah kita. Karena MP3-nya ada di tangan kita. Dan dia pasti akan menuju sumber suara yang ada di tangan kita ini. Dia kayaknya sedang mengamati suasana pada malam hari ini. Apakah dia akan datang ke arah kita atau mau pergi?
kita belum tahu ya. Nah, itu dia saudara, kita zoom sedikit ya. Dia sepertinya ada tanda-tanda mau terbang ke arah kita saudaraku. Up. Aduh, terbang dia saudara. Sekarang sudah 50 cm di hadapan kamera kita saudaraku. Kita langsung tangkap saja ya. Up. Lari dia saudaraku. Mana dia ya? Oh, ini dia. Dia sepertinya agresif sekali. Dia terus mutar-mutar nggak keruannya. Kita tangkap. Op, lari lagi dia. 1, 2, 3. Dapat saudaraku. Oke saudara, sudah 3 poin yang kita dapatkan ya. Kita lanjut terus. Ini ada lagi satu burung roro-nya. Kelihatan yang satu ini gacor sekali saudara. Dia langsung nyeruduk seperti babi ya. Op, langsung kita tangkap saja. Sudah 4 poin saudaraku. Kita lanjut terus saudaraku. Semakin malam semakin asik. Ini ada lagi burung roro-ro di depan kita ini. Kita tunggu ya. Kayaknya dia mau terbang ke arah kita. Up, langsung kita tangkap. Ini adalah poin kita yang kelima ya. Benar-benar seru menangkap burung roro-ronya pada malam hari ini. Malam ini adalah malam yang sangat seru sekali menangkap burung roro-ronya saudaraku. Ini adalah poin kita yang terakhir ya. Malam ini 5 poin yang kita dapatkan. Oke saudaraku semua, cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Besok di lain waktu dan kesempatan kita akan sambung lagi tentang video menangkap burung luak-luak di malam hari. Terima kasih sudah menonton video ini saudaraku. Dengan adanya tayangan video singkat ini, semoga terhibur anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.